Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini anak-anak? Okey, baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi. Okey, hari ini awak akan kenal huruf Jawi. Contoh kalau dalam perkataan bahasa Melayu, Jawinya huruf apa? Macam itu. Okey, baik. Awak boleh tengok apa yang saya paparkan di sini. Okey, baik. Okey, tengok huruf A. Okey, huruf A dia sesuai dengan huruf apa dalam Jawi? Okey, huruf alif, nampak? Alif, nampak? Di tengah pun alif, di akhir pun alif. Okey. Okey, kalau huruf B. Dalam Jawi apa? Ba. Nampak huruf ba. Ni ba di tengah macam gini. Ni ba di akhir. Okey, tengok huruf C. Okey, huruf C dalam Jawi huruf apa? Huruf ca. Sebut. Ca. Okey, ca di tengah. Ca di akhir. Okey, tengok huruf D. Apa dalam Jawi? Dal. Okey, dal di tengah sama. Dal. Dal di akhir dal juga kan? Okey. Huruf E. Okey, huruf E ni kalau dia bunyi E. Kalau huruf E ni kalau dia bunyi E, contoh macam apple. Kan? Baru letak huruf ya. Kalau bunyi E, contoh E mak. Kan? Tak perlu letak huruf ya. Huruf E dalam Jawi huruf ya, tapi bunyi E. Yang bunyi E lah apple, etak, esok. Okey, macam tu. Okey, kemudian huruf F. F dalam Jawi apa? Pandai. Fa, sebut. Fa. Okey, fa di tengah. Fa di akhir. Okey. Nampak beza dia? Okey, tengok huruf G. Huruf G dalam Jawi apa dia? Pandai. Ga, sebut. Ga. Ga-ga. Ga di tengah. Ga di akhir. Okey. Huruf H. Okey, huruf H dalam Jawi apa? Okey, sebut. Ha. Sebut. Ha. Ha. Okey. Huruf I. Huruf I dalam Jawi, huruf I apa dia? Ya. Huruf ya. Okey, J dalam Jawi huruf apa? Jim. 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 Okey. Huruf K. K ada dua tengok kalau perkataan tu asalnya English, contohlah klinik kan. Dia huruf belakangnya akan guna huruf kaf. 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 Okey, kalau K perkataan tu asalnya bahasa Melayu, contohnya kakak, kakak. Yang ada kakak tu kakak. Ejaan Jawi di belakang kena huruf kof. Huruf kof. Huruf kof. Okey, L dalam Jawi huruf apa? Lam. Huruf lam. Huruf lam. Ya, pandai. Ikut saya sebut. Okey, kemudian dalam Jawi bagi huruf M apa dia? Mim. Huruf mim. Huruf mim. Ya, pandai. Okey, N. Huruf N dalam Jawi huruf apa? Nun. Huruf
huruf nun. Huruf nun. Huruf nun. Okey, dalam jawi huruf O. Huruf apa? Wow. Huruf wow. Huruf wow. Okey. Huruf P. Dalam jawi apa dia? Pa. Huruf pa. Okey. Kemudian Q. Tengok Q dalam jawi. Apa dia? Huruf kof. Ini kalau di depan lah. Kalau Q ni hurufnya di depan, dia huruf kof. Huruf kof contoh Quran. Aje Quran, kof, ro, hamzah, alif, nun. Macam tu . Okey, kemudian huruf R. Dalam jawi huruf ro. Okey, huruf S. Dalam jawi huruf sin. Okey, huruf T. Dalam jawi huruf apa? Ta. U. Okey, U dengan O dia sama. U dengan huruf O dia samalah. Wow, dia akan guna wow. Huruf wow. Okey. V. Dalam jawi dia akan guna huruf V. Huruf V. W. Okey, W pun sama. Dia akan guna huruf wow juga. Huruf wow. Okey, ya, dalam jawi contoh aja U. Ikan U. Depannya mesti ya. Huruf ya. Okey, bagus. Okey, last ni Z. Z ada dua. Tengok ayat. Ada yang huruf guna huruf zal, ada yang guna huruf zai. Zal dengan zai. Okey. Boleh. Okey. Tengok bawah ni. NG Kalau NG ni belakangnya contoh ejaan apa? Ejaan meng contohnya. Meng kan, M-E-N-G kan. Okey. NG tu bukan huruf nun dengan ga tau. NG tu huruf na. Huruf apa dia murid-murid? Ya, betul. Cuba lagi sekali. Na. Okey. Kemudian tengok huruf yang bawah ni, huruf NY. Nampak huruf NY ni? Ha, nampak. Okey, huruf NY ni bunyinya apa? Bukan N tu nun, Y tu ya, bukan . Kalau ada perkataan tu nya, contoh nyamuk kan? Nya. Okey, NY. Jadi kena guna huruf nya. Guna huruf apa? Nya. Sebut lagi sekali huruf nya. Okey, tengok sini. KH pula contoh ejaan Khamis, hari Khamis kan? Esok hari Khamis kan? Okey, KH. Dalam jawi tak boleh gunalah kaf dengan ha. Okey, KH ni terus guna huruf kha. Khamis. Kha. Ulang lagi sekali sebut hurufnya. Kha. Okey. Kemudian huruf SY. Kalau awak jumpa dalam ayat contoh. Contoh Syah, Syah. Nama orang tu Syah. Kan? Dia tak boleh guna sin dengan ya. S kan sin, Y kan ya sepatutnya kan? Tak boleh. Dia kena guna shin. Okey, sebut lagi sekali. Shin. Lagi sekali sebut shin. Okey, inilah antara huruf ABC sampai Z tu dalam jawi lah. Okey, saya harap mudah-mudahan awak semua murid-murid diberi kefahaman untuk mengenali huruf jawi. InsyaAllah. Okey, itu sahaja. Cukuplah sekadar hari ini. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.